Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue lagi ada di Karedi Narogong. Yes, Balai Lelang Karedi. Dan gue akan ajak lo, aduh ini kagak enak nih. Dan gue akan ajak lo untuk ngeliat motor trail yang mulus banget untuk lelangan. Langsung aja ya. Ya, ikut sama gue ya. Nih Boris, nemu motor cross VR ya. VR Cross X V20T. Tahun 2019, open bid di 17.000. Ini grade B, udah langsung gas. STNK Yoman nih, panjang. BPKB ada. Kita lihat kondisi motornya ya. Karena kayaknya ini bagus banget. Kalau bicara grade B artinya bicara motor yang udah tinggal digas. Nggak usah keluar biaya-biaya perawatan lagi. Kita lihat mulai dari depan. Kalau secara mata gue, motor lelangan ini, VR ini, oke. Okay. Ini stang udah diganti. Fat bar. Ya. Yeah. Tapi pengereman masih standar, bawaan pabrik, ini untuk kopingnya juga. Kita intip lampu depannya. Oh, lampu depan standar. Decal aja nih yang dirubah sedikit ya. Untuk rem depan, aman kayaknya. Kalipernya dua tonjokan. Disc plate-nya nggak terlalu gede, beda sama supermoto karena ini untuk nge-cross gitu ya. Ban ukuran berapa nih? Kayaknya harusnya sih 21 ya, tapi nggak tahu nih, coba kita lihat. Harusnya nih karena nggak kelihatan. Aduh, nggak kelihatan, PR nih. Upside down. Upside down, oke. Okay. Ini ringnya nih, sebentar. Tuh, benar kan? Ring. Dua satu, tuh. Ring 21, ya. Mulus. Mulus banget. Dan kalau kita lihat ke mesin. Cihoy. Nggak ada lelehan, nggak ada yang ngiler. Jadi kalau lu yang minat untuk ngambil motor ini dengan ikutan lelang, monggo. Jangan sampai sia-sia deh. Motor bagus banget nih. Kita lihat atas ya. Kilometer. 1.232. Oh. Eh, 1.232 hampir. Dari 2019 berarti jarang dipakai juga nih motor. Ini tampilan bodinya dari jarak jauh. Ada proteknya untuk kepala babi, ini bawaannya, ini untuk cover ya, yeah. Cover display, ini ada footset belakang, bagus, keren. Oh, master remnya jadi satu nih, ini dia nih, ada ininya ya, yeah. Knalpot. Gak tau nih udah gantian atau belum nih. Belum ketahuan. Ntar kita coba dengerin aja suaranya. Ban belakang juga masih oke. Bagus,
motor ini, silakan yang mau ambil. Keren banget dan gak bakalan nyesel. Ini suara motornya. Sandaran nih kenalpotnya. Coba nih gue belar ya.